pemirsa, saatnya kita akan bermain games. Nama gamesnya adalah Estafet Tepung Berhadiah. Jadi cara permainnya mudah sekali. Ada dua tim. Satu tim terdiri dari 6 ibu-ibu yang cantik-cantik banget nih ya. Saking cantik-cantiknya, ini uset alis matanya pada menor-menor banget ya. Mau kemana sih, Bu? Anti badai. Oke, jadi masing-masing tim sudah mempunyai 2 kilo tepung ya. Ini sama-sama rata, 2 kilo tepung, 2 kilo tepung. Orang pertama nanti matanya ditutup dengan baskom yang paling besar. Kemudian orang kedua, semakin lama baskomnya semakin kecil. Penilainya adalah orang yang paling terakhir, yaitu gelas yang paling kecil ini dia. Mohon maaf, Ibu. Nanti siapa yang mengumpulkan tepung paling banyak, dia pemenangnya. Juara pertama mendapatkan hadiah sebesar 1,2 juta rupiah. Mantap kan, Pak? Bu, mantap kan? Juara pertama 1,2 juta rupiah. Juara kedua 15 juta rupiah. Balik ya? Salah ya? Iya, salah, maaf ya. Juara pertama 1,2, juara kedua 600 ribu rupiah. Oke, ini dia, pegang. Baik, buat kedua tim, sudah siap? Ya. Mohon maaf, Ibu, ditutup matanya. Oke, ditutup matanya. Oke, manfaatkan tepung ini sebaik mungkin, jangan sampai jatuh ya. Oke, kalau begitu, hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3, go. Jangan sampai jatuh tepungnya. Jangan sampai jatuh. Bagus. 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 Stop. Oke, baik. Sini, Bu, sini. Orang terakhir tadi sini. Sini, Bu. Orang yang terakhir. Ya. Orang yang terakhir sini. Orang yang terakhir. Oke, tahan ibu-ibu. Baik pemirsa, langsung aja kita buktikan bersama-sama. Untuk menjuarai di games ini ya. Ini tim yang paling cepat mengumpulkan tepung dalam satu gelas full ya. Berarti pemenangnya jatuh kepada tim biru. Tim biru tadi udah ngumpulin tepung, udah full, udah banyak duluan. Tim biru mendapatkan 1,2 juta rupiah. Tim merah, tetap kita kasih hadiah ya, nggak apa-apa ya. Tim merah mendapatkan 600 ribu rupiah. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak masih mau hadiah? Kita lihat keseruannya, ini dia. Oke, kita bermain bersama dengan bapak-bapak. Kalau begitu, orang pertama masing-masing tim, silakan ditutup matanya. Tutup matanya sementara, jangan selama-lamanya dulu ya. Nanti dulu, oke? Kalau begitu, hitungan ketiga siap dimulai. 1, 2, 3, go! Cepat. Pulin. Dikit, satu lagi. Oke. Oke, kita bisa lihat secara langsung juara pertama dan juara kedua. Kalau kita lihat dan penilaian dari tim, juara pertama jatuh kepada tim biru.
Tim biru, tim yang paling cepat mengumpulkan terigunya ya atau tepungnya. Oke, tim biru mendapatkan 1,2 juta rupiah. Alhamdulillah. Tim merah mendapatkan 600 ribu rupiah. Baik pemirsa, kita lihat kelanjutan keseruan dari warga Cipayung. Ini dia, check this out.